Nama saya Jagan, seorang anak seni yang juga mempunyai hobi memancing. Tetapi hobi memancing saya telah bertukar menjadi suatu misi sekarang, iaitu misi untuk membawa ke semua aktiviti-aktiviti memancing di serata tempat di Malaysia sebagai tontonan kepada semua pemancing-pemancing di dalam dan di luar negara melalui sebuah rancangan yang saya telah ilhamkan. Salam Pacar. Salam sejahtera, salam hormat dan salam pacak kepada semua warga pemancing di Malaysia. Okey, apa khabar anda semua pada hari ini? Okey, Jagan pada hari ini berada di Perak Darul Rizwan di Ipoh. Dan anda bersama Jagan di kawasan perindustrian Pengkalan dengan tajuk Mencari Ikan Toman. Okay, untuk episod kali ini, Jagan akan ditemani oleh Encik Bala, Enok dan Encik Rawi. Ha, Bala dah sampai. Jom. Okay bro, okay. So bro, kita dah sampai kat sini. Mana Enok dengan Rawi? Diorang tengah on the way bro. On the way. So bro, kita dah sampai kat sini. Jadi macam mana? Apa target kita pada hari ni? Sebab Abang Jagan turun dari KL, kita try Mama Toman hari ni. Mama Toman ah? Ha, itu yang kita nak. Jadi apa teknik yang kita nak pakai hari ni? Kita main bottom dengan casting lah hari ni. Okey, casting dan bottom. Bro, kalau main bottom, kita perlu kaya hidup. Weirman tak payah, Weirman yang kepewang kata payah. Nah, kadang kita tak nak kerja. Okey, tak payah. Pada beri, yang kadil pemah, orang kadil pemah. Thank you.
Okey, Jagan berada di Ipoh hari ini untuk kali pertama rancangan Salam Pacak. Jagan buat episod casting. Okey, jadi episod casting ni dia rezeki kita tak tentu. Rezeki tak tentu. Jadi kita cuba apa yang kita boleh je, ya. Sebab saya berada bersama kawan kita dari Ipoh iaitu Encik Bala. Okey, dan kita nak try main casting dan juga bottom. Jadi casting Encik Bala akan buat dan main bottom tu dia. Dah siap. Okey, jadi sebentar lagi kita akan mulakan pencarian kita. Mama Toman. Okey. Untuk main bottom hari ni Jagan menggunakan kabel. Okey, kabel 80 pound dan Jagan akan menggunakan mata kail saiz 24. Dah sampai ke satu spot ni yang dibawa oleh Encik Bala. Dan kalau kita dapat tengok, tak berapa nampak, kalau kamera boleh zoom, okay, dekat sana dipercayai ada ikan toman, okay, kemungkinan besar mama toman yang kita boleh nampak dia ada anak-anak dia semua tu. Jadi seperti yang kita bincang tadi, Encik Bala dia akan mulakan casting. Jagan akan mulakan dengan teknik pelampung terlebih dahulu, okey. Ikan keli kita memang aktif selepas masuk ke dalam air. Jadi teknik yang Jagan pakai hari ini, just Jagan pakai pelampung atas dengan pakai kabel dan ikan keli di bawah, eh? Okay. Harap-harap Mama Toman akan menunjukkan hidungnya pada hari ini. Salam Pacak. Kini, anda ada jaring ketam drone untuk membantu anda mendapatkan hasil yang lumayan. Untuk mendapatkan jaring ketam 8 layer dan crab oil anda pada hari ini, sila hubungi nombor yang tertera. We'll be right back.
Okey Bro Ravi, hari ni okey kita nak tahu jugalah teknik yang akan digunakan dan apa lure yang Bro akan pakai. Boleh tunjuk sikit tu? Boleh, boleh. Dekat sini kalau dekat main tasik ni kita selalu pakai soft rock macam ni. Okey, soft rock kan? Soft rock. Kita ada soft rock, kita ada gawang ikan. Okey. Dan yang ni orang panggil jump frog. Nanti saya tunjuklah satu-satu nanti. Okey. Yang ni jump frog, okay. Dan juga yang ni soft frog juga, tapi yang guna kipas. Oh. So dia akan buat putaran bunyi lah, buat putaran dan bunyi. Yang ni, yang ni resepi baru. Oh, resepi baru. Buatkan sendiri, pacak dia. Buat sendiri ya. Okay, jadi yang buatan sendiri ni dah pernah pacak ke belum? Dah pernah pacak, tapi dapat pick up best. Oh, janji. Janji ikan bro. Ya, janji ikan. Yang penting ikan. Okay bro, saya tak nak ganggu you bro. Carry on, carry on. Buat ini setting dulu. Jagan sekarang berada bersama salah seorang rakan caster kita. Okey, iaitu Encik Rawi yang baru datang join bersama kita. Apa khabar Encik Rawi? Baik. Baik eh? Okey, kita sekarang Jagan excited sebab Jagan berada di Perak Darul Ridzuan. Dan kita berada di kawasan industri pengkalan eh. Dan port-port dekat sini pun memang terbaik. Okey, tasik-tasik terbiar. Okey, dan jangan risau. Kita dah check dulu, ini bukan kawasan persendirian. Okey, maknanya kita boleh masuk ke kawasan ni. Okey. Dan kita berjaga-jaga sentiasa, okey, kepada pemancing-pemancing casting kan. Biasanya diorang suka redah kau masuk kawasan orang. Itu pasti tu. Ah kan. Itu yang selalu sangkut tu. Jadi pastikan okey, kita mancing tu hobi kita, tapi pada masa yang sama kita janganlah serbu kawasan orang. Kalau nak masuk pun boleh, kira boleh tanya kan. Tanya, minta izin. Minta izin. Ha, dapat izin boleh masuk casting. Okey, Encik Rawi. Ya. Cerita sikit you punya pengalaman casting ni macam mana? Okey, pengalaman casting ni saya pun casting baru-baru juga. Tapi saya sejak mancing ni dari umur 12 tahun saya mancing. Minat memancing dalam teknik casting ni sejak bila dan macam mana you punya pengalaman? Okey. Casting ni mula ni saya tak minat. So okay. Sejak tengok orang ramai orang bila dia dah naik ikan tu, aha, saya pun pakai casting yang low profile. Lepas tu sejak saya dah bila naik ikan tu, time tu saya dah upgrade sampai sekarang saya tengah casting ni. Okay, you kata upgrade tu dari segi apa tu upgrade tu? Okay, upgrade dari segi kita punya machine, okay, rod, okay, dan aksesori mancing kita macam gawang. Okay. Ui. Alamak, musuh pemancing. Musuh pemancing lalu biawak. Boleh cerita sikit tak macam mana apa equipment yang digunakan? Macam kita nak casting ni kan, mesti ada dia punya spesifik berat untuk BC atau untuk apa rod ke, atau juga untuk benang yang dipakai tu. Setiap BC ni ada dia punya capacity dia. Okay. Setengah BC yang macam caster yang pakai untuk mancing kat lombong-lombong ni, dia berat dia berlainan. Contoh okay, berat dia maksimum pun dalam 7-8 kilo saja. Okay, okay. Tali kita kena pakai dalam 20 pound atau 30 pound. Tali halus. Tali halus eh? Setengah orang yang nak memang spesifik dia nak mancing toman ni, dia akan sambung steel kat depan. Oh. Okay, steel tu bila sambung dengan benang, so capacity dia akan boleh tarik lagi berat ikan, lah. Ikan tapi yang berat lah. Tak boleh maksimum sangat lah. Jadi kalau dah kena, dah tahu kena ikan yang berat tu, kira kita kena let go and main sikit lah. Main dia, biar dia penat, baru kita naik. Okay. Untuk kali pertama, Jagan akan memakai BC dan untuk mengajar Jagan, okay, cara-cara memakai BC, Cikgu Ravi akan mengajar Jagan. Okay. So, macam mana ni? Okay, senang je. Okay. Okay, ini tambah. Okay. Ini pedal. Okay. So, dia punya cara dia senang. Sebelum nak casting, kita kena bagi lebih sikit benang. Okay. Then,
tekan sini. Okey. Tekan sini. Tarik baling dia, saya tunjuk dulu pada orang mana ya. Macam ni. Bila dah turun tu, lock. Dan masuk ke dalam tu. Tarik, masuk abang try ya. Okey. Jika nak try lepas ni. Perasaan Jagan ke kiri ini rasa amat bersalah. Nampak dalam air kecil je. Baliklah Jagan. Inilah lumrah eh. Baik dan kesiksaan dalam dunia casting ni. Ya, salam pacak buat DPM. Dunia pemancing Malaysia. Toman 12 kilo. Okey, terima kasih. Bye semua. Ayolah kawan-kawan semua.